Halo semua teman-teman, balik lagi sama gue Mas Gip di konten GTA 5. Kali ini kita akan mencari mobil langka lagi teman-teman ya, karena udah beberapa hari kita nggak cari mobil langka di GTA 5 guys. Ya udah kalau gitu kita langsung aja cari mobil teman-teman ya. Tapi sebelum mulai jangan lupa di like dulu video teman-teman, yang belum subscribe jangan lupa subscribe karena kita dikit lagi mencapai 400.000 subscriber teman-teman. Oke, langsung aja kita OTW ya teman-teman ya. Nah, kita bakal pakai mobil klasik ini guys. Lihat tuh, warna kuning ya kan. Gila, keren banget cuy. Cocok banget Trevor pakai mobil klasik teman-teman ya. Alright. Kayak gini dalamnya teman-teman ya. Mantap. Oke, kita langsung OTW. Nah, mobil yang kanya ini itu ada di kapal induk militer teman-teman ya. Kita bakal ke lokasi pantainya. Kita bakal lewat pantai teman-teman. Nah ini udah di daerah, aduh nabrak lagi gue. Ini gue lagi di daerah dekat pelabuhan. Kita bakal cari tahu di mana lokasi kapal pesiar, bukan kapal pesiar, kapal induk ya teman-teman ya, kapal induk militer. Oh, gila keren banget cuy. Gue suka sih mobil klasik kayak gini teman-teman. Apakah kita bakal menemukan mobil langka sport atau mobil langka klasik cuy kali ini ya? Tontonnya sampai habis teman-teman ya. Gila ini dia, kita udah sampai pelabuhan ya guys ya. Oke, kayaknya gue kalau misalkan konten GTA nggak perlu pakai facecam teman-teman ya, soalnya biar clear gitu gambar ya guys ya, biar full kalian nonton gameplay apa GTA-nya teman-teman. Kalau misalkan game selain GTA kayaknya gue bakal pakai facecam sih. Nah, ntar gue salah jalan nih guys. Oke, kita lihat belakang sini aja. Ntar jalan keluarnya mana ini ya? Nah itu ada di depan. Oke, kita belok kanan, nice. Nah, kita udah sampai di pinggir pelabuhannya, teman-teman. Di sini gue bakal liatin ada kapal induk militer, guys. Gede banget. Wah, cuaca lagi cerah banget ya, guys ya. Gila, Trevor ganteng banget cuy kalau lagi botak ya. Nah, di sini gue bakal liatin buat kalian, kita pakai apa? Sniper, teman-teman ya. Nah, itu dia, guys. Kapal induk militernya, cuy. Tuh, lihat. Gede banget ya, teman-teman ya. Jadi tuh mereka itu nyimpen mobil langka cuy di ininya, di apa namanya tuh bagian bawahnya gitu. Jadi kita bakal mencuri ya mobil yang mereka simpen di kapal mereka guys. Tapi kesana gue pakai apa ya? Ada perahu nggak? Nah ada boot temen-temen ya. Kita bakal pakai boot itu. Kita curi aja lah bootnya ya guys ya. Gak tahu nih punya siapa, ditaruh di sini nih. Alright. Cuacanya cerah sih temen-temen ya. Cocok banget buat nyuri mobil seperti biasa gitu kan. Oke, Trevor, kita naik bootnya, nice. Oke guys, kita OTW ke kapal induknya ya. Baru kali ini gue liat ada kapal induk di GTA 5 coy. Tuh lihat ya, gue lagi di daerah pelabuhan dan kita bakal menuju ke kapal induk itu coy. Jauh banget ya. Tapi guys, kira-kira di kapal induk itu banyak tentara kali ya. Kita harus persiapan buat sneaky-sneaky gitu coy. Apa, kayak ngumpet pelan-pelan ya. Semoga aja gak ketahuan lah. Masalahnya gue sendiri, gak bareng orang lain gitu kan. Masa kalau sendiri, tapi untungnya si Trevor kuat ya guys ya, kuat tembak dia. Kita bakal abisin semua tentara di situ. Tapi pasti dijagain sih, harusnya mah. Kalau di kapal induk ya guys ya. Tuh lihat, kita udah mulai menjauh dari kota Los Santos. Oke gini, kalau pakai bot. Oke guys, kita udah mau sampai nih. Wah lihat tuh. Perbandingan bot yang dipakai Trevor sama kapal induk ini coy. Gila gede banget tuh, lihat jangkarnya ya. Tapi jangkarnya nggak diturunin guys ya. Wah bentar guys, ini tentaranya kira-kira ada nggak nih? Kita harus apa cari tahu dulu nggak sih? Semoga aja nggak ada guys ya. Nah ini dia nih. Pintu sampingnya ini kira-kira kita bakal lewat pintu samping sih harusnya. Wah mana, kelihatan nggak ya tentaranya teman-teman? Semoga aja tentara nggak tahu ya kalau Trevor datang ke sini. Harusnya ada sih tentara guys. Oh itu ada helikopter juga. Nah ini pintu juga kebuka juga nih. Kayaknya kita bakal masuk lewat sini sih teman-teman ya. Semoga aja bisa naik guys. Waduh cukup tinggi juga ya ininya. Kira-kira bisa nggak nih Trevor naik ke atas nih? Coba ya, kita coba dulu lompat apakah bisa. Yah kapalnya menjauh. Boot gue menjauh cok. Bentar kita berenang dulu guys. Bootnya menjauh dong bisa-bisanya. Kita majuin dulu kali ya. Berarti jangan dilurusin, harus dimiringin teman-teman. Oke, semoga bisa ya kita naik ya. Ini masalahnya kalau
kita gak lewat sini, lewat mana lagi gitu kan dari laut. Gak ada tangga pasti ke bawah guys. Eh dia nyebur lagi dong. Yah elah dia malah berenang. Ayo Trevor, kita harus ke atas. Naik naik. Yah elah. Udah ya, kita udah sampai di atas teman-teman. Susah banget naiknya sumpah. Alright, kita harus siapin senjata ya. Kita pakai combat pistol aja kali. Yang udah dipakein suppressor kan biar enggak berisik gitu, guys. Oke, di mana nih kira-kira tentaranya ya, teman-teman ya? Kita harus liatin dulu nih di bawah sini. Bentar, guys. Kita harus ngendep-ngendep gini, coy. Bentar, ada enggak ya kira-kira tentara di bawah sini, teman-teman? Dan kita harus cari mobilnya, guys. Gua enggak tahu nih mobil disimpan di mana. Alright, tentaranya mana ya, guys ya? Terpantau kagak ada orang di sini nih. Coba kita cek ke atas ya. Apakah mobilnya di bawah apa di atas? Gue kurang tahu juga nih. Oke, lorong-lorong teman-teman. Terpantau masih belum ada tentara yang kelihatan kan? Mana nih guys? Gue takut tiba-tiba ada yang jalan gitu tentaranya kan? Serem juga nih Trevor gak pakai armor. Mana nih? Nah itu ada yang jaga teman-teman. Ada yang jaga guys. Alright, ada dua orang yang ngejaga. Wah, kayaknya mobilnya di dekat situ, teman-teman ya. Oke, kita bakal naik dulu ke atas kali, guys ya. Masa di sini cuma dua orang doang tuh? Pasti itu dia yang ngejaga mobilnya, teman-teman. Ada garasi pasti di situ tuh. Oke, kayaknya di bawahnya cuma satu. Kita bakal naik dulu ke atas ya, guys ya. Kita bakal bunuh-bunuhin dulu tentara yang di atas. Soalnya pasti pas gua bawa mobil tuh kita harus bawa ke atas cuy biar dibawa pakai helikopter kan. Tadi soalnya ada helikopter. Nah ini nih ada tentara nih. Wah gila. Dia lagi jaga coy di sini. Kita tembak enggak ya? Oh, jangan. Ada tentara satu lagi di situ guys. Tuh lihat ya kalian. Jangan kita tembak teman-teman. Oke, kita coba naik dulu ke atas ya guys ya. Jadi masih ada lantai ke-2 ya. Kita coba naik lagi. Siapa tahu ada tentara juga di atas ini cuy. Alright, ini kayaknya deket tempat nakodanya nih. Nah itu dia tuh. Itu dia ada tentara. Lagi diem di situ ya. Lagi ngeliatin lautan. Coba bentar. Kita ke belakang sini dulu. Oh jalannya buntu. Kita kesini dulu kali teman-teman ya. Sumpah kita harus pelan-pelan guys. Ini kalau ketahuan rusuh guys sumpah. Ntar kita pelan-pelan, semoga aja nggak ada tentara di sini. Oh ada guys. Ntar kita tembak dulu palanya ya. Alright, mantap, nice. Untung pakai suppressor gue, jadi nggak berisik coy tembakannya. Oke, mantap, satu mati teman-teman. Wah gila, Trevor mencuri sesuatu di kapal induk milik tentara teman-teman ya. Tuh lihat ada dua di sana. Kayaknya kalau langsung gue bunuh nggak bisa deh. Kita harus dari belakangnya. Oke, kita muter lagi teman-teman. Kita harus bener-bener mengendap-endap teman-teman ya. Jangan sampai ketahuan guys. Oke, dia ngadep ke sana. Yang ini ngadep ke laut ya. Tadi gue lihat noh. Kita bunuh dulu yang ini teman-teman. Mati loh. Nice. Wah, ada juga di bawah tuh teman-teman. Oke. Ini kita matiin dulu yang ini. Kita bunuh dulu teman-teman ya. Bentar, pelan-pelan guys. Mati loh. Alright, nice. Oke, di atas sudah mati semua nih kayaknya. Oke, dia mati juga teman-teman ya. Nah, ini nih di bawah ada yang jaga juga, guys. Di sana juga ada. Oh, di sana juga ada nih di ujung-ujung. Kita bunuh dulu kali teman-teman ya yang ini nih. Oke, down satu. Yang di sana. Nice, headshot, mantap. Kita tembak dulu yang jauh-jauh, teman-teman. Semoga aja gak kelihatan sama yang lainnya, guys ya. Oke, yang ini yang di ujung lagi tembak. Nice, mantap. Oh, ada lagi di bawah situ, cok. Ada satu, dua. Oke, yang terlihat baru dua ya di bawah ya. Pasti masih banyak di bawah nih. Oke, kita langsung ke bawah aja kali, teman-teman. Oh, itu masih ada lagi. Masih ada lagi di situ ternyata. Bukan di situ Trevor, nggak bisa nembak di situ. Kehalangan besi.
kalangan mana nih? Oh, ada lagi di sini, guys. Alright, mati. Nice. Aduh, belum bisa. Oke, mantap headshot. Oke, kayaknya udah kosong ya. Kita bakal turun lewat sini aja. Wah, gila, GG. Mantap, mantap, mantap. Oke, mati. Pada mati di sini, teman-teman. Nice. Kita lewat belakang sini, kita puterin ya tentaranya, guys ya. Semoga aja mereka nggak tahu. Coba ada nggak nih? Ada nggak nih? Oke, kosong di sini, teman-teman. Gue nggak tahu nih kalau di depan ada lagi nggak ya? Ada berapa nih, guys, di depan ya tentaranya? Oke, itu. Oh, ada dua, ada dua. Ada tiga berarti ya tadi ya. Kita bunuh yang ini. Pelan-pelan, Trevor. Nice. Yah, dia nyadar, coy. Dia nyadar, coy. Oke, oke. Kita bakal tembak-tembakan di sini, guys. Wah, sumpah. Wah, perang kita. Perang tuh sama militer. Mana dia? Mana dia? Mana dia, guys? Kita perang, coy. Sumpah. Mati lo. Masih ada lagi, masih ada lagi. Wah, banyak ternyata, guys. Di bawah sini banyak ternyata. Oke, nice. Mantap. Ada tiga yang down. Ini lagi nih. Oh, ada dua, ada dua, ada dua. Oke, nice. Down kah? Down kah? Oke, mantap. Alright. Oke. Wah, bintang satu ternyata gue. Ada berapa tadi? Tiga, empat, lima ya. Ada lima teman-teman di sini ternyata. Oke, oke, oke. Kita langsung ke bawah aja kali ya. Kita ambil mobilnya. Ini masalah bintang, coy. Wah, yang Trevor lawan tuh tentara, guys. Bukan polisi lagi. Gila sih ini. Semoga aja tentara nggak pada kesini ya, nggak bawa backup teman-teman ya. Mana nih, mana nih, tadi dua orang di sini jaga garasi. Nah itu tuh. Oke, kita langsung bunuh aja kali ya. Tapi mereka nggak sadar ya teman-teman. Kita lempar ini ya kali ya. Tear gas, tear gas. Kita lempar tear gas biar mereka pada pingsan gitu kan. Tapi kayaknya kurang efek sih. Kita langsung lompat aja kali ya teman-teman. Kurang efek, kurang efek. Alright. Mati loh. Oke, okay, nice. Oke. Okay. Wah, ini dia mobilnya ternyata kan dijagain di sini, coy. Ada dua mobil klasik ternyata disimpan sama militer. Ini kayaknya bekas ini sih, bekas apa namanya? Perang sih harusnya ya. Wah, gila, coy. Lihat tuh, ada dua mobil klasik ya, satu warna hijau, satu warna merah. Dan ini gua keluarin lewat mana ya? Oh, gua tahu. Tadi kan ada pintu yang kebuka kan? Kita bakal bawa ke situ, guys. Oke, kita keluarin dulu. Kita harus cabut dari sini sebelum pasukan polisi sama militer pada datang ke sini, guys. Nah, ini kita taruh sini nih. Nah, kita bakal angkut pakai cargo bob ya. Gua rencananya bakal ngangkut mobil ini pakai cargo bob, teman-teman. Tapi kalau dua mobil, kita harus bolak-balik, guys, kalau mau ngambil dua mobil ya enggak sih? Wah, gila, langsung bintang 4 enggak tuh. Wah, ini mah kayaknya kita cuma bisa bawa satu mobil, teman-teman. Wah, sumpah. Tuh, 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 tuh. Udah tembak-tembakin, coy. Cabut, 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 cabut. Wah, ada tentara asli. Ada polisi. Ada polisi datang, teman-teman. Oke, oke, kita parkirin dulu di sini. Kita parkirin dulu di sini, teman-teman ya. Nah, kita bakal ngambil helikopter ya, teman-teman ya. Bentar. Kita perang dulu sama polisi nih. Wah, gila, coy. Mereka datang lah. Banyakan tuh. Kekirim sinyal ternyata, teman-teman, kalau kita ngelawan tentara di sini. Alright, kita cabut dulu di sini, guys. Oke, okay, nice. Mana nih lewat? Lewat sini bisa nggak nih? Lewat sini bisa nggak, cok? Cabut, cabut. Oke, okay, mati lu. Mantap. Ini kemana sih keluarnya ya? Susah banget dah. Ya elah, gue malah ke ujung. Salah jalan, cok. Salah jalan. Nggak ada tangga buat ke atas kelewat sini. Ah, mati lu. Mati lagi. Mantap. Nah, itu dia tangga ternyata ya. Alright, nice. Nice banget, Trevor, mantap. Harus cepat-cepat kabur dari sini nih. Makin banyak polisinya, guys. Oke, untung Trevor kebal ya. Trevor pakai TikTok, coy. Top kebal dia, orang Banten soalnya. Oke, mana nih? Nggak ada lagi kelihatan ya polisinya. Mana lagi, cok? Oke, terpantau polisi udah nggak ada lagi, teman-teman. Apakah udah habis gitu kan? Tapi masih ada suara helikopter, guys. Wah, di luar banyak ternyata. Ramean mereka di situ, guys. Kita lempar bom dulu kali ya. Lempar bom, lempar bom. Yah, elah, Trevor PA banget. Lempar ke dalam dong, kocak. Yah, elah, kena lagi dong. Meledak di situ dah granatnya.
Oke, kita langsung aja naik helikopter teman-teman ya. Sangat nggak berguna banget ya. Si Trevor ngelempar granat, nggak ada yang keluar granatnya, cok. Oke, aman. Kita langsung aja ngambil mobil ya teman-teman ya. Semoga aja bisa nih. Kayaknya kita cuma bisa ngambil satu mobil aja kayaknya nih. Udah dikepung sama helikopter juga. Wah, udah berasap lagi, cok. Alright. Pelan-pelan. Oke, nice. Pelan-pelan, Trevor. Jangan sampai meledak helikopternya ya. Ini rada susah nih, sempit soalnya nih. Kayaknya kita bakal ngambil yang warna hijau aja. Oke, bisa Trevor. Oke, mantap, nyangkut, nice. Wow. Easy man, easy. Oke, nice. Oke, mantap guys, kita bisa ngambil satu mobil ya. Tapi yang merah nggak bisa keambil teman-teman. Wah, ini kita lagi dikepung sama helikopter lagi. Masalahnya gue nggak bisa nembak nih. Kalau lagi bawa heli kan, kita pepet aja kali ya. Mampus lo. Udah berasap deh guys. Aku udah berasap. Kita pepet lagi coy. Bentar. Biar dia jatuh gitu kan. Oke, kita pepet. Ya gak kena. Gak kena coy. Pinter juga dia pilotnya ya. Belok-belok coy. Aduh, ada dua lagi. Alright, kita cabut dari sini teman-teman. Ini BTW cargo bob yang gue pakai kuat juga guys ya. Belum hancur loh, udah berasap padahal tadi. Oke, udah bintang 4 masalahnya. Semoga aja tentara gak ikut-ikutan ya. Ini terlihat cuma polisi ini yang ikut-ikutan nih. Oke, dia itu kota Los Santos udah mulai kelihatan. Masih ada 2, masih satu lagi. Nah, di bawah satu lagi cuy. Wah, tembak-tembakin gue. Rese banget, gue masalahnya nggak bisa nembak guys kalau di sini. Pelan-pelan Trevor, ntar jatuh lagi mobil. Mobilnya masa jatuh ke laut, kocak banget ya. Oke, dikit lagi sampai. Ini fix kita dikepung sih asli. Nyampe bawah kita dikepung coy, sumpah. Ini cara ngilangin bintangnya gimana ya? Tuh, udah gue pepet-pepet, kagak jatuh-jatuh heli mereka. Masih bertahan mereka guys, 2 heli ya. Semoga aja nggak hancur nih mobilnya teman-teman. Tuh lihat ya, nggak ada senjata yang bisa kita pakai coy. Tadinya gue rencana mau ke bandara, cuman kayak kejauhan ya. Tuh lihat di bawah ya teman-teman. Udah mulai banyak polisi itu yang nungguin. Oke, kita bakal mendarat di sini aja kayaknya. Kita bakal ngelepas mobilnya di tempat kargo ini teman-teman ya. Please jangan nabrak Trevor, please. Aduh, naik. Yah, nabrak. Yah, lepas mobilnya teman-teman. Mobilnya lepas, cok. Oke, aman. Kita cabut dari sini. Ntar gue turun di mana ya? Aduh, banyak polisi, teman-teman. Oke, gue turun di sini aja kayaknya. Alright, nice, Trevor. Bisa, ayo kita cabut dari sini. Oke, nice, mendarat dengan mulus ya. Ya, el. Ketabrak helikopter sendiri, teman-teman. Ada-ada aja, man, Trevor. Oke, siap-siap guys, siap-siap. Banyak banget polisi, sumpah. Mati lu. Alright. Demi mengambil satu mobil langka ya, kita harus ngelawan banyak polisi kayak gini, cok. Masih hidup lu. Mati lu semua. Oke, langsung aja kita lari ke mobil kita. Mana nih mobilnya nih? Aduh, banyak banget lagi polisinya. Nah, itu tuh mobilnya tuh. Wah, kita hot pursuit asli ini mah. Oke, kita cabut. Kita cabut guys. Wah, gila mengkilap banget mobil lagi ya. Oke, kita cabut dulu. Wah, ditabrak guys. Aduh, buntu lagi. Hati lu. Oke. Jalannya buntu, teman-teman. Semoga aja kita nggak di penjara ya guys ya. Ngambil sesuatu di kapal militer. Oke, kita cabut lewat sini. Banyak banget heli lagi. Udah mau malam lagi teman-teman. Kita kabur kemana guys ya? Woi, awas lo, minggir woi. Gue lagi dikejar nih. Wah, gila mereka buat barikade teman-teman. Tuh makin banyak coy polisinya asli dah. Semoga aja kita nggak dipenjara teman-teman ya. Kayaknya kita harus masuk ke dalam terowongan sih ini kalau udah banyak polisi kayak gini nih. Nggak bisa kita di jalan raya kayak gini coy. Oke, dekat sini ada terowongan nih harusnya. Kita bakal ambil kanan.
Yah elah, NPC ngalangin aja. Banyak banget polisinya, cok. Alright, kita kesini teman-teman. Semoga aja nggak dikejar ya kesini ya. Tapi helikopternya masih ada, cok. Tuh. Oke, guys. Terpantau, kagak ada yang ngejar teman-teman. Nah, ada lagi di situ. Ya kita cabut. Kita masuk terowongan sini, guys ya. Masuk. Ya elah nabrak. Ya. Ya elah ada aja dah. Aduh, berat lagi mobilnya. Mati lu. Banyak banget polisinya asli. Oke, kita masuk sini. Semoga jalannya benar, teman-teman. Semoga benar. Ya elah, salah jalan gua. Bukan ini Trevor, bukan ini. Bukan ini maksud gua. Mundur. Yang mana dah jalannya dah ya? Lupa gua nih. Makin banyak lagi polisinya, teman-teman. Wah, mentok di bintang 4 ya, guys ya. Wah, asli ini mah. Gua salah jalan. Ini bukan nih terowongannya nih. Oh, bukan ini juga. Ini mah ke jalan raya enggak sih? Tuh, bukan ini Trevor. Oh, bisa-bisa nih ngumpet di sini kali ya. Kita ngumpet di sini. Oke, bintangnya kedap-kedip, teman-teman. Kita coba ngumpet di sini, semoga aja nggak ketahuan ya. Oke, sejauh ini aman. Oke, nggak ada polisi. Nice. Kita matiin lampu dulu kan. Ya elah, dari depan nggak tuh. Mundur lagi Trevor. Gagal semua. Escape plan kita gagal semua, guys. Mana nih ya? Ada terowongan yang ke arah ini, coy, yang ke arah bangunan-bangunan gitu. Ada terowongan yang baru dibangun gitu, teman-teman. Rese banget sumpah nih polisi-polisi Los Santos ya. Gue pengen kaya juga nih, diganggu aja nih ya. Yaelah, mati lo. Duh, jangan mati please. Untung airnya cetek, teman-teman. Aduh, banyak orang. Minggir. Wah, di mana ya, guys ya? Gue salah jalan kali ya nih. Coba harusnya dekat sini sih, udah mau ujung sungai nih. Mana nih? Ah, bukan. Kayaknya salah nih, teman-teman. Salah jalan. Coba kita ngumpet di bawah terowongan. Helikopternya nggak bakal lihat nih harusnya nih. Nah, tapi jangan dah. Ntar mobilnya pasti ngikutin, cok. Di mana terowongan, teman-teman ya? Apa gua kelewatan ya? Nah, lo kan datang lagi polisi banyak. Oke, kita gocek dulu. Parah banget polisi warga lokal ditabrakin. modar lo. Mati lo semua. Oke, nice Trevor. Harusnya dekat sini sih, harusnya ya. Woi. Nabrak tembok dia. Bentar, guys, sedikit lagi sampai nih harusnya nih. Nah, itu dia. Itu dia lubangnya, coy. Oke, kita masuk lewat sini. Mantap. Nice, semoga bener. Nah, bener teman-teman ya. Ini lubangnya tuh ngarah ke kereta bawah tanah. Gue lupa kan. Oke, semoga aja aman di sini ya. Oke, kita langsung gas aja. Semoga aja polisinya gak ngikutin ya, teman-teman. Udah mulai kedap-kedip bintangnya. Mantap. Ayo Trevor, jangan nabrak-nabrak dong. Ntar mobilnya rusak, cok. Oke, nice. Nah, ini dia yang gue maksud, teman-teman. Di sini kalau ngumpet tuh pasti aman, gak bakal ketahuan polisi. Nih lihat terowongan yang ada tanah-tanahnya gini ya. Nah, ini dia tempat persembunyian paling epic. Paling gak bakal ketahuan polisi, coy. Bah, gila tuh, berdarah-berdarah gak tuh Trevor. Pada bolong-bolong badannya, guys. Lihat tuh. Akhirnya kita mengambil satu mobil langka ya, guys ya. Tapi satu lagi gak bisa kebawa tuh, yang merah tuh, sayang banget tuh. Harusnya kita bisa ngambil dua mobil padahal ya. Nah, hilang bintangnya, teman-teman. Mantap ya. Wah, ini mulai kotor mobilnya, guys ya. Kayaknya kita bakal repair apa kita cuci dulu kali ya. Nah, ini nih udah mau keluar jalan raya nih, teman-teman nih. Ini tembusannya itu ke jalan tol ya, guys ya. Deket rumah sakit nih. Alright, mantap banget ya rencana kabur kita, coy. Beuh, GG, mantap. Misi-misi orang kaya mau lewat. Gila, bro. Keren banget, coy, mobil klasiknya ya. Gimana, kalian suka nggak, guys, sama mobil klasik ini nih? Gua sih ratingnya 7,5 lah ya. Mobil klasik
Gue paling suka mobil sport sih sebenarnya. Cuman mobil klasik ini lumayan keren. Oke, gue salah jalan ya. Oke, kita udah sampai di car wash ya. Kita cuci dulu mobilnya teman-teman karena kotor banget kan. Tanah semua gitu, debu semua. Alright, sekalian Trevor ikutan mandi, cok. Udah enggak mandi dia berapa hari masalahnya kan. Oke, kita cuci dulu mobilnya teman-teman. Betul, lihat. Mandi Trevor, bau banget badan lu kan. Tuh, disikat enggak tuh. Dia santuy aja lagi. Oke guys, udah selesai dicuci. Kan mengkilap gitu kan. Keren kalau udah dicuci coy. Udah gak ada debu. Beuh, mantep ya. Suka gak kalian guys sama mobil ini? Yah elah dialangin. Alright, kita bakal ke rumah Franklin aja kali ya. Nih, kita bakal ke rumah lamanya Franklin. Kita bakal parkirin di sini aja mobilnya. Karena kalau kita ke rumah Trevor kejauhan coy. Kita numpang dulu Franklin ya. Minjem rumahnya ya buat review mobil nih. Beuh, gila coy. Kalau malam kurang bagus nih guys, kita bikin siang dulu kali ya. Nah, kan gini kelihatan mengkilapnya kan. Beuh, mantep coy, sumpah. Klasik banget ya guys ya, mobil zaman dulu. Kalau yang gue baca ini mobil yang ada di game Mafia guys. Kalian tau gak game Mafia, ini mobilnya temen-temen. Tuh kan gue di SMS sama Franklin. Lu ngapain ngendap-ngendap di rumah gue katanya. Oke guys, coba kalian komen di bawah. Kalian rating mobil ini berapa temen-temen ya. Oke teman-teman, mungkin sampai sini dulu konten GTA 5-nya mencari mobil langka terepik terlangka di GTA 5 ya. Beuh, lihat tuh. Ganteng banget mobilnya coy, cocok sama Trevor ya. Jangan lupa di-like dulu video teman-teman kalau kalian suka, komen di bawah konten apa lagi yang bakal gue bikin ke depannya. Share juga ke teman-teman kalian yang suka GTA, jangan lupa subscribe juga yang belum karena kita OTW 400.000 subscriber teman-teman. Oke ya. Dan jangan lupa besok atau lusa, hari Rabu atau Kamis ya, gue bakal live streaming main game kabur dari penjara yang kemarin ya teman-teman ya. Makanya kalian jangan lupa nyalain notifikasinya biar nggak ketinggalan teman-teman. Dan jangan lupa follow Instagram gue yang ini teman-teman ya, buat konten Q&A pas 500.000 subscriber guys. Oke, mungkin kayak gitu aja. Sampai ketemu di konten selanjutnya. Bye-bye.